Selepas menandatangani Faris Ramli, Faiz Nasir, Nasir Basharuddin dan Arif Fazilah, Terengganu Football Club TFC terus bernafsu untuk memburu beberapa lagi pemain berkualiti. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Hishamuddin Abdul Karim berkata pihaknya sudah mengenal pasti beberapa pemain tempatan yang sesuai bagi memperkuatkan jentera pasukan TFC dalam mengharungi saingan Liga musim depan. Ada beberapa orang tambahan. Saya belum dimaklumkan oleh pihak head coach sebab tak jumpa lagi, tapi hintnya telah diberikan ada beberapa orang tambahan. Sampai 9 hari bulan, kita akan terus buat official signing. Selepas tu selesai lah, insyaAllah. Terus join training keesokannya. Kata Hishamuddin ketika ditemui pihak media selepas mengadakan lawatan ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin SSMZA Kuala Nerus. Mengulas tentang pemain import, Hishamuddin memaklumkan pemain yang bakal mengisi posisi pertahanan itu bakal tiba di bumi Terengganu minggu depan. Dalam perkembangan berbeza, beliau menjangkakan TFC akan dapat menggunakan SSMZA bermula perlawanan pertama Liga Super pada Februari nanti. Kita tidak akan benarkan padang ini digunakan apabila bermula musim. Kalau sekiranya track balapan ini kita tidak mampu selesaikan. Jadi pihak kerajaan telah mengambil perhatian dan kita juga telah membuat suatu permohonan rasmi dengan pihak MFL supaya dapat di membantu kita lah dengan kontraktor yang sama yang memiliki pengalaman untuk membuang trek ini dan menggantikan dengan lapisan yang lain. Kemudian yang lain-lain termasuk bilik persalinan pasukan, bilik persalinan pasukan pelawak, bilik mesyuarat pasukan, doping, kemudian bilik pengadil, semua perkara ini kita sedang memberikan tumpuan. Jadi insyaAllah kita berharap akan dimulakan seberapa segeralah, Disember dan Januari, masa yang kita masih ada.